Nak, tolong ibu, Nak. Tolong. Ibu di sini disiksa. Tolong ibu, Nak. Jangan pernah kamu menentang perintah Allah. Nak, tolong ibu. Sakit. Ibu disiksa, Nak. Ibu dibakar. Ah, tolong. Ampun. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Ya Allah, mimpi apa tadi itu, ya Allah? Kenapa ibu diseksa, ya? Padahal setiap solat aku doakan ibu, bah. Ya Allah, sedekah atas nama ibu. Kok ibu bilang, ya? Jangan menentang perintah Allah, ya? Apa, ya? Kemana HP tadi, ya? Assalamualaikum sayang. Ngapa aku pergi kerja ni, di kantor banyak kerjaan. Kita mau cerita sikit ni, boleh tak? Nak ngomong apa sayang? Aku mesti nak aku dengarkan. Gimana yang ngomongnya? Pokoknya aku mau kita putus. Apa? Putus? Ya, aku mau kita putus. Soalnya abang ngerasa tak sih hubungan kita ni sebenarnya tak betul? Kau ni ngapa? Ada masalah apa? Ngapa pula jadi tiba-tiba mau ngajak putus ni? Ya, karena hubungan kita ni tak betul, bang. Tak bisa untuk dilanjutkan. Salahnya di mana? Selama ini aku tak ada agak pernah selingkuh atau dekat perempuan. Selama ini aku ke mana-mana kabar sama kau. Kok ngapa tiba-tiba kau ngajak putus macam ini? Ya, tahu. Tahu. Abang tu baik, tahu. Tapi itu... Tapi hubungan kita ni... Salah, tahu tak? Ngapa pula jadi gini ni? Ada masalah apa sebenarnya tiba-tiba kau ngajak putus ni? Cuba cerita dulu. Aku dah jujur sama kau. Tadi malam tu aku tu mimpi. Ibu tu disiksa di sana. Terus habis itu ibu tu minta tolong. Ibu bilang jangan langgar perintah Allah. Dan satu-satu yang aku ingat itu tu punya hubungan sama kau. Seharusnya kita tu tak boleh menjalin hubungan ini tuh, kita tuh tak boleh, tau dak? Dak, kau nih cuman mimpi. Ngapa lah jadi kalau harus putus kayak gini nih? Aku tak tahu apa-apa, ngapa jadi kau libatkan? Yang tadak-tadak ya kau nih, cobalah betul-betul sikit. Nak putus tuh cari alasan yang betul. Jangan cuman karena mimpi aku tak pernah aku buat, jadi aku yang kau salahkan. Kau bilang cuman? Orang tua aku tuh disiksa. Bang, disiksa. Kau bilang cuman. Hah? Tak punya hati ke kau tu? Tapi aku minta maaf. Untuk kali ini aku tetap dengan pendirian aku. Aku mau kita selesai. Jadi kau perbaiki diri kau. Aku perbaiki diri aku. Kalau memang jodoh tu tak akan kemana. Kau pikir je lah, selama ini orang tua aku banyak kasih fasilitas yang bagus. Sekolah yang baik, dididik yang baik. Tapi apa balasannya? Mereka harus nanggung dosa yang aku buat. Dosa yang aku buat, tapi mereka yang nanggung. Jujur aku kecewa sama kau. Kau lebih percaya sama mimpi merampot kau tu daripada hubungan kita. Kau dengarnya, semoga kau dapat cowok yang lebih baik dari aku lagi.